Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama gua Rafiko Motovlog. Dan seperti kamu orang lihat motor gua ngeluarin dari parkiran susah banget. Jadi hari ini adalah hari yang bahagia. Alhamdulillah gua udah wisuda hari ini dengan predikat memuaskan. Iya. Yeah. Wow. Makasih Bang ya. Dan gua gak sendirian. Gua bersama Galih Pratama. Mana Galihnya? Woi, Galih. Aduh, gimana kamu ini? Nak. Oke, jadi begini suasananya habis wisuda. Sumpah tadi lama banget di dalam, pengap ya kan. Ngambil ijazah doang, coy. Penantian gua setelah 5 tahun kuliah akhirnya lulus dengan gelar STP atau Sarjana Teknologi Pertanian. Jadi seharusnya kalau wisudawan yang lain itu dijemput, tapi nggak dengan gua, karena gua bawa motor gitu kan dari sana, dari kontrakan gua. Jadi ya berangkatnya, pulangnya juga sendiri. Gua juga nggak percaya kalau motor gua dibawa orang. Ini Faisal nih. Hai, Faisal, Erik, Stephanie. Sal, kita orang langsung ke kolam renang ya? Ya udah. Enggak, bareng-bareng dari sini. Halo Stephanie, ya ampun. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Bruh. Aku duluan ya, nanti macet. Iya. Oke bro, jadi kalau lo baru pertama kali nonton video gua, jadi gua memperkenalkan diri lagi. Iya. Jadi nama gua Rafiko, ya. Biasa dipanggil Rafiko Motovlog ya kan? Ya, karena sesuai dengan channel YouTube gua bergerak di bidang motovlogger. Ya, sebenarnya enggak cuma di motovlogger sih, gua juga bahas tentang YouTube, tentang AdSense, tentang otomotif dan lain-lain. Jadi nggak cuma sekedar nge-vlog di jalan sambil ngoceh-ngoceh gitu kan. Sebenarnya hari ini gue mau bikin video prank ya kan. Mumpung gue pakai baju wisuda nih, sebenarnya gue pengen bikin video prank, tapi karena cuacanya nggak mendukung, sedangkan kalau kita nge-prank itu butuh kamera banyak, gue takut nanti gambarnya nggak bagus dan malah ngerusak kamera gue. Jadi ya udah, bikin motovlog aja hari ini. Oke, jangan di skip videonya, pantengin terus channel gua, pantengin terus video ini. Oke. Oke, balik lagi. Ya. Setelah tadi acara foto-foto dan lama banget ya kan, kehujanan, HP gue jatuh lagi tadi di jalan, kampret. Akhirnya kita akan geser lokasi di rumah salah satu wisudawan yang bareng gue tadi ya kan, kita mau numpang makan di sana. Oke, dua orang di depan ini kawan gue. Ya, yang satunya yang pernah gua anter di wisudaan 2 bulan yang lalu. Dan sekarang akhirnya gua yang wisuda. Kemudian di depannya lagi itu yang rumahnya mau kita tuju. Dan di depannya lagi itu yang wisuda periode kemarin juga, yang bawa Vespa 150. Dan di belakang masih ada 3 motor lagi. Kita akan numpang makan ya kan. Nah coy, harusnya gue wisuda di sini, tapi karena masih pembangunan dan target penyelesaiannya itu bulan 3 kalau nggak salah ya, tahun 2019, jadi belum bisa kita pakai untuk acara wisudaan. Nipis lagi.
Ngapain lo senyum-senyum woy? Lihat kamera senyum. Lo pikir masuk TV? What the hell? Banjir boy! Oh no! Wisudaan, becek-becekan. Oke okay guys, karena ini privasi ya. Jadi thank you banget udah nonton video pada kali ini, dan jangan lupa tinggalkan like-nya, komennya, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video gua selanjutnya, dan salam satu aspal.